Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, adalah hak Allah untuk memuliakan sesuatu waktu atau suatu waktu atas waktu lainnya, hari atas hari lainnya, atau suatu bulan atas bulan lainnya. Misalnya Allah memuliakan bulan Ramadan atas bulan-bulan lain. Tentu ketika Allah memuliakan sesuatu itu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dengan demikian, pemahaman demikian kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri untuk menggapai berbagai keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan, Allah telah menebarkan berbagai keutamaan dan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara keutamaan tersebut adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, dan Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya pada bulan ini. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kalau kita lihat hadis ini memberikan pengertian bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, berbagai pintu amal kebaikan terbuka lebar. Semua orang beriman mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Nah, selain pintu kebaikan terbuka, Allah pun menolong hambanya dengan memenjarakan para penggoda utama, yaitu syaitan. Kalau di luar Ramadan, syaitan dapat dengan leluasa melancarkan serangannya dengan berbagai godaan dan tipu daya. Maka di bulan suci ini gerakan setan tertahan dengan izin Allah. Kalau pada bulan ini masih ada yang berbuat maksiat, bisa saja itu muncul dari hawa nafsu itu sendiri. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka cenderung mendorong manusia kepada perbuatan yang buruk. Sebagaimana dalam surat As-Sam ayat 8-10 yang tadi saya bacakan. Sahabat pendengar yang berbahagia, keutamaan lain yang hanya ada di bulan Ramadan adalah adanya 5 keutamaan khusus untuk umat Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasul, umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Yaitu bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohon ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya lalu berkata pada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang soleh dibebaskan dari beban dan derita mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini, para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan ampunan untuk umatku pada akhir malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa itu pada Lailatul Qadar? Jawab beliau, tidak. Namun orang yang beramal tentu diberikan balasannya jika menyelesaikan amalnya.
sahabat pendengar yang berbahagia. Yang terakhir dari semuanya adalah yang sangat populer, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Qadar 3, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung kurang lebih setara dengan 83 tahun. Itu merupakan jangka waktu yang belum tentu kita semua bisa mendapatkannya. Karena rata-rata umur umat Muhammad adalah 60-70 tahun. Sahabat pendengar yang berbahagia, melihat berbagai keutamaan yang Allah janjikan pada bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masih diberi kesempatan umur sampai bulan Ramadan ini, mampu bersyukur dengan memaksimalkan seluruh kesempatan yang ada untuk menumpuk investasi amal di akhirat. Dari mulai berzikir, sedekah, iktikaf, menolong sesama dan qiyamul lail. Semua itu dilakukan untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kena iman dan mencari keridhaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat pendengar yang berbahagia, mari kita manfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan memaksimalkan amal kita untuk kemajuan, kebaikan kita semua. Nasrimin Allah wa patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.